Pemirsa, pemain asing rekrutan baru PSM Makassar, Adam Miter, telah bergabung bersama skuad PSM di Bali. Ia dipersiapkan untuk pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada Jumat malam. PSM Makassar telah mendatangkan dua pemain asing baru menghadapi putaran kedua Liga 1 2021-2022. Usai memperkenalkan gol-gol Mebratu, manajemen PSM juga menggait kontrak pemain berpaspor Inggris yakni Adam Miter. Sang pemain kini telah bergabung bersama skuad PSM Makassar di Bali. Ia dipersiapkan untuk pertandingan pekan ke-19 melawan Persebaya Surabaya. Adam Miter akan diproyeksikan menjadi benteng tangguh di lini belakang pasukan Ramang, menggantikan peran Serif Hasik. Pemain bernama lengkap Adam Thomas Miter ini punya pengalaman merumput di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Ia pernah berseragam Persiraja Banda Aceh pada tahun 2020 dan Persita Tangerang musim lalu. Berdasarkan rekam jejaknya di kompetisi Asia Tenggara, Miter diyakini tidak butuh waktu lama untuk klop dengan bek PSM lainnya, seperti Hasim Kipu, Zulkifli Syukur, dan Ganjar Mukti yang merupakan tandemnya di Persija. Sejak debut profesionalnya pada musim 2012-2013, pemain 29 tahun ini tercatat sudah memperkuat 16 klub yang berbeda. Putra, Celebes TV.